Oke guys, sekarang kita bertemu lagi di sini. Gue main PUBG Mobile dan gue mau bagi tips. Tipsnya itu ya itu ini guys, yang ini guys. Oke, ini dia. Ini dia guys. Mungkin ada masalah di update terbaru ini saat ada mode zombie. Ini hilang guys. I have supply. I got supply guys. Itu hilang, tak kemana dia. Itu bisa kita munculin caranya ya, mudah. Ini ya guys. Komplit ternyata itu udah bisa. Ini ya guys. Itu bisa kita munculin guys ini ya. Nih. Sekarang itu hilang. Tipsnya itu agar supply atau saya punya persediaan itu hilang. Caranya gimana kita bisa atur itu di setting. Jadi ya cekidot, kita langsung ke setting, tapi itu hanya bisa ada di setting lobby guys. Kita harus keluar dulu ke lobby untuk mengaturnya. Oke, kita ke lobby langsung. Di update terbaru ini mungkin ada sedikit masalah MS mungkin agak tinggi. Kemudian masalah yang tadi guys, tak kenapa voice chatnya itu kok hilang. Padahal itu penting banget guys untuk menandain apa barang apa yang ingin kamu ke temanmu atau jaraknya berapa. Ini kita langsung masuk ke pengaturan, kemudian quick check ya. Ini dia guys, yang ini guys, yang kiri ini adalah yang ada di in game, pesan yang ada di in game. Kemudian I got supply itu ada di diskusi guys. Ini dia, mana dia, mana dia, ini dia guys, I got supply. Ini gue sudah atur sebenarnya guys, jadi kalau di defaultnya seperti ini kita default dulu. Ini dia guys, dia hilang. Jadi kamu bisa change yang warna kuning ini ya, kamu silang guys kalau kamu mau hapus. Kemudian jika kamu mau pakai, kamu pilih dulu guys, pilih dulu seperti ini, kemudian kamu enter seperti itu guys. Jadi taktik let's go ini gue ganti ke sini, lalu kita oke. Itu dia guys, sudah ada I get supply ini dia. Itu dia guys, I get supply. Jadi seperti itu guys, kita akan coba. Wow mantap nih. Oh, ini nampaknya ini pelontar guys kalau di game sebelah. Jadi kita langsung masuk. Tadi kita sudah coba guys, sebenarnya kita kembali ke default itu sudah gue ubah guys, dan cara mengubahnya seperti yang tadi. Kalau mau mengubahnya seperti itu, jika mau ganti juga kamu bisa ganti di yang tadi guys. Jadi itu memudahkan kita sebenarnya. Ya, ngapain kampret ya ya. I get supply, I have supply, I got supply. Jadi ini bisa kita tandain guys. Itu dia, sudah bisa lah. Itu dia guys. Jadi untuk munculin itu ya kita harus ada di lobby. Kalau untuk lainnya ya, setelah di lobby kamu bisa ubah tadi guys. Hapus dulu yang mana kamu mau ganti, lalu kita ubah deh. Oke, mungkin itu guys tips kali ini. Gue hanya munculin quick chat untuk persediaan atau I got supply yang hilang di perbaruan mode zombie guys. Oke, mungkin itu. Thank you for watching guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kalau boleh. Silahkan di komen juga guys bila ada yang mau ditanyakan. Oke, thank you for watching. Salam gamer Indonesia.